Ada apa ya? Mic-nya boleh ditinggal? Oh. Bilang sama mama kalau ini tes semuanya nggak bener. Masa si Popote mau jadi artis tapi pakai suara aku? Deh, itu nggak bener, caranya curang. Tipu semua orang kalau gitu. Aduh, pusing. Ribet banget lagi pakai beginian. Ngapain suruh pakai beginian sih, aksesoris begini? Pusing udah. Kamu tuh ngapain sih? Pakai ngaku segala. Kalau kamu itu dari desa, ngaco deh, bikin malu. Mama tuh nggak mungkin kalau kita itu dari kampung. Gengsi dong. Lihat penampilan kita tuh udah metropolis. Masa bilangnya oh dari kampung? Ngaco kan? Iya lo harus tahu. Kalau reputasi gue tuh bakalan runtuh, tau gak sih? Justru menurut gue tuh enggak. Malahan, kalau lo ngaku dari kampung, orang-orang tuh bakal simpati sama lo. Jadi mereka tuh bakal berpikir kalau lo itu from zero to hero. Pokoknya gue tetap gak mau ngaku dari kampung. Ih, bener-bener ya kalian. Tahu nggak? Tunggu. Itu kayak suara senandung. Di mana itu dia ya? Iya, tuh berisik banget sih. Ih. Tete artis ya Teh ya? Iya Allah, Tete temen tari lain. Itu yang punya goyangan merak itu ya? Iya Tete tuh mani gelis. Aku tuh gak nyangka bisa ketemu Tete di sini. Senandung? Dia ada di sana. Sama mentari. Artis itu. Au, Kak Risa. Harusnya saya dan anak-anak saya yang ada di lingkungan artis, bukan dia. Itu Teh, kenalin aku Teh. Kamu itu jadi pembantu gak sopan ya. Main pergi-pergi aja tanpa izin. Maaf ya kalau pembantu saya kurang saat. Ayo, yuk. Kamu mentari kan? Iya. Ih, minta foto dong. Mentari, aku ikut dia. Aku minta foto. Diam, aku mau foto. Ini apa-apa? Aku dulu. Astagfirullah. Bentar ya, bisa pelan-pelan. Maaf ya, sakit ya. Maaf banget. Ini kalian apa-apa sih? Jangan karena kampungan ya. Udah, cepetan. Maaf. Udah, cepetan. Jangan bikin tolong. Udah, nanti. Yuk. HP aku ketinggalan, Ma. Masa sih? Coba periksa yang bener di dalam tas kamu. Ada. Ini sih, gara-gara si Onyon ini nih, Ma. Kok malah gue sih yang disalahin? Senandung, kamu jangan bengong aja di sana. Dengarkan tadi Puput bilang apa? Jadi sekarang juga kamu balik ke dalam, ambil handphone Puput di ruang ganti. Capcus. Iya, Ma. Jangan nuduh sembarangan ya. Siapa yang nuduh sembarangan? Jelas-jelas kamu tuh pegang HP orang. Tahu nggak ini HP siapa? HP-nya Puput. Kamu tuh nggak sopan banget ya. Nggak pernah diajarin sopan santun apa? Sopan santun? Tahu apa kamu tuh soal sopan santun? Dasar kamu teh nyebelin. Hei, buka pintunya. Rasain tuh, emang enak? Siapa suruh ngina aku? Ran! Lo! Ran! Jo! Buka pintunya, Jo! Bisa kunci sih? Mundur lo, mundur!
ngapain sih bisa kunci di kantor sendiri? Kurang aja. Dasar cewek gak jelas. Awas aja, kalau sampai gue ketemu dia, gue kasih pelajaran tuh orang. Bentar. Lu kok bisa benci banget sama tuh cewek? Emang dia siapa sih, Bran? Udah lah, gak penting. Pembantu gak jelas. Ayo. Untung aja Dadang teh dapat rekomendasi dari temen mak bahwa di Jakarta teh ada orang yang sedang membutuhkan sopir. Dadang mah gak akan jadi masalah mau jadi sopir juga mak. Yang penting kan kerja di sana sambil bisa mencari Senandung. Pokoknya Dadang teh tidak akan membiarkan Senandung menderita lagi. Dadang pasti bakal menemukan dia. Ya kan mak? Mak! Mak Dadang hilang! Iya. Si Mama. Gagarokan wae. Yang kita teh kudu naik mobil yang mana ini ke Jakarta? Jakarta. Mak. Itu Mak. Si Mama. Taruh, tungguin. Ditunjuk, dia norolong wae si Mama. Mak. Si Ibu, Ibu. Saya duluan. Ih. Bu, saya duluan atuh ibu. Iya, mas saya di depan. Ibu teh tong licik atuh. Dadang, kamu seru ya. Iya tuh mah, atuh Dadang teh pengen sama emak di depan. Iya udah atuh. Ayo Jakarta. Bu, atuh Dang. Jakarta. Nih ma. Oke, nih handphone kamu. Makasih. Saya mau duduk-duduk manja di jok tengah. Jadi kamu yang setir mobil. Nih, ambil. Kok aku? Jangan. Aku teh nggak bisa nyetir. Nanti kalau tabrakan teh gimana? Ah, ya udah. Kamu duduk di belakang. Masuk. Padahal aku teh bisa nyetir. Tapi biarin ah. Soalnya aku teh capek disuruh-suruh terus. Senandung, kamu ingat baik-baik ya. Kamu tidak boleh ngomong sembarangan sama orang-orang. Pokoknya, rahasia ini harus terjaga dengan rapi sekali. Oke? Biarkan semua orang tahu Puput yang nyanyi, bukannya kamu. Paham? Ingat itu ya. Ada telepon, Pip? Oh, dia teh mau ngerjain aku ya? Halo, dari siapa itu? Oh, temen mah. Oh, teman kamu. Lagi di Jakarta? Iya, kebetulan banget. Gue juga lagi di Jakarta. Yaudah, kapan ketemu? Ya udah kalau gitu, lo kabarin teman-teman yang lain ya. Oke, bye. Sampai mana nih, Ma? Masih jauh nggak sih? Astaga, Puput! Kamu apa-apaan sih? Hah? Emangnya kenapa, Ma? Muka kamu tuh! Lihat, aduh! Kamu ngaca, cepetan! Ngaca! Ma! Ma, ini kenapa muka Puput, Ma? Iya, itu kenapa bisa begitu? Pit, gue tahu nih, pasti lo kan yang ngerjain gue. Ih, kok gue sih bisain? Itu buktinya ada lipstick di situ. Ih, tapi lo ya kan? Iya, gue nggak apa-apa aja. Iya, apa sih? Lo kan? Apa? Iya, apa sih? Astaga, ini